Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Suwak di Bakrai Channel. Kali ini si Bibi sudah mandi nih bos. Kayaknya seger pagi-pagi mandi. Dan setelah mandi saya akan ngajak main-main si Bibi nih di depan rumah saja karena saya sendirian, teman saya lagi pada sibuk kerja. Oke Bray, kayaknya si Bibi bulu-bulunya udah kering. Kita coba ajak main. Oke. Dan begini cara main otter ya. Kayak yang mau gigit-gigit gitu tuh. Nah, dia itu sebenarnya mau ngajak main. Nah, begini teman-teman kalau otter lagi ngajak main. Tuh lihat-lihat taringnya juga, duh mantep. Tapi bagi teman-teman jangan coba-coba ya, kalau misalkan si otter itu baru adopsi jangan coba-coba masukin tangan ke mulut otter. Nanti takutnya menggigit beneran. Emang sih ya, kadang-kadang kalau misalkan kita mau adopsi otter dari owner pertama gitu, ngomongnya kan jinak total bonding. Tapi itu belum tentu beneran jinak apa bond atau bonding, dikarenakan kan ini mah hewan. Jadi jangan coba-coba ya teman-teman. Oke. Kalau si Bibi ini kan saya pelihara dari sejak kecil nih, dari usia 1 bulan. Sekarang udah menginjak kira-kira 3 bulan 4 bulanan lah. Jadi saya udah tahu karakternya, terus cara bermainnya gimana. Tapi kan dulu juga pernah, saya juga pernah punya otter yang gede. Saya adopsi otter yang gede, ternyata lumayan galak juga ya. Saya yang gede itu yang gede, yang lepas nggak berani megang-megang seperti ini karena saya nggak tahu karakternya gimana, terus cara bermainnya gimana. Soalnya kan yang gede itu saya nggak pelihara dari kecil. Kalau si Bibi ini saya pelihara dari kecil, jadi saya berani. Hehe. Nih. Tuh. Kalau udah tahu karakternya digini digitu juga nggak bakalan menggigit. Oke Bray, sampai di sini dulu ngajak mainnya. Pokoknya pantau terus perjalanan kami dan perkembangan si Bibi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.